Pemirsa, diduga akibat lupa mematikan tungku, tiga rumah warga di Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun api yang menghanguskan tiga rumah ini membuat keluarga korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam kobaran yang membakar tiga rumah milik warga di Desa Karang Tengah, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tiga rumah semi permanen ini ludes terbakar hingga tak tersisa. Sebagian warga yang berada di lokasi kejadian berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kobaran api ini begitu cepat merambat hingga sulit dipadamkan. Menurut warga, peristiwa kebakaran bermula saat ada suara percikan seperti petasan. Tak lama kemudian, api tiba-tiba membesar dan menyambar tiga rumah milik warga. Diduga pemilik salah satu rumah mematikan tungku kemudian pergi keluar rumah. Meletak-meletak seperti apa itu? Apa batu ya ke atas itu? Sendirinya marcel terus-terus saya keluar buka jendela terus itu apinya udah itu besar. Ya udah besar. Tak lama kemudian, tiga unit pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman dan kobaran api pun berhasil dijinakkan. Dan kini korban kebakaran pun terpaksa mengungsi ke rumah saudara dan kerabat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.